Sementara di Bekasi, Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi terus melakukan penghitungan manual pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Perhitungan sementara dari data C1 yang sudah masuk sebesar 65,89% menunjukkan pasangan nomor urut 5, Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supriatmaja, berada di posisi teratas. Data dari formulir C1 yang sudah rampung dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan pasangan Neneng Eka meraih 41,37% dari suara yang masuk. Sementara pesaing mereka, pasangan Sadudin Ahmad Dhani Prasetyo, berada di urutan kedua dengan raihan suara 24,77%. KPU Kabupaten Bekasi mengatakan warga juga bisa melihat hasil penghitungan terkini di website KPU. Menurut rencana, hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Bekasi akan rampung pada 24 Februari 2017. Yang kita publish di website KPU RI, khususnya hasil pilkada Kabupaten Bekasi, nomor 5 yang unggul di antara nomor-nomor yang lain. Tentunya data yang akan direkap oleh PPK itu berdasarkan pada formulir C1. Jadi insya Allah tidak berubah. Formulir C1 yang sudah sampai ke KPU Kabupaten Bekasi itu sudah 100%. Kini sedang dilakukan proses pemindaian atau scan.